Assalamualaikum dan salam bulan kebangsaan kepada rakyat seluruh Malaysia, khususnya negeri Sabah. Saya Muhammad Tamin bin Zainal, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan tahun 2021. Marilah kita membawa obor kemerdekaan yang dinyalakan oleh anak watan negeri ini, dan kita bertekad untuk mengisi sambutan Hari Kebangsaan ini dengan prinsip keadilan, kebebasan, kesejahteraan rakyat, dan mengembalikan lagi kemakmuran negara Malaysia yang berdaulat. Saya berharap pada tahun ini negara Malaysia akan sembuh dan terus dilindungi Allah SWT daripada segala bencana yang memudaratkan negara kita seperti pandemi COVID-19 yang telah meragut banyak nyawa. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memerangi akan wabak ini dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan dan amalkan penjarakan sosial. Stay safe, kita jaga kita. Sekian dan terima kasih.